Selamat datang pemirsa ke dalam acara pelajaran Sekolah Sabat. Pada pelajaran kali ini kita akan melihat apa kebiasaan dari Yesus. Pelajaran kita masih diambil dari buku Lukas. Namun sebelum kita mulai, kembali kami ingin mengajak Anda untuk mengundang seluruh keluarga, sahabat, anak-anak, mungkin teman-teman Anda untuk datang bersama-sama untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Nah, tak lupa juga Anda bisa mengambil Alkitab dan buku catatan Anda. Melalui pelajaran kita setiap hari, biarlah pelajaran tersebut bisa terus kita ingat, bisa kita catat, bisa kita bagikan kepada orang lain, dan terutama bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam judul besar, sesuai dengan kebiasaannya. Saat ini kita akan melihat apa kebiasaan dari Yesus. Ada satu ayat yang tercatat di dalam buku Lukas, di dalam Lukas 4 ayat 16, di sana dikatakan, sesuai dengan kebiasaannya, Yesus pergi ke sinagog pada hari Sabat. Jadi, menurut kebiasaan yang dituliskan di dalam firman Tuhan, setiap hari Sabat, Yesus pergi ke rumah ibadat untuk beribadah. Mari kita baca, ambil Alkitab Anda, kita berada di Lukas 4 ayat 16 saat ini. Di dalam Lukas 4 ayat 16 dikatakan, ia datang ke Nazaret. Pada saat itu Yesus kembali ke Nazaret, tempat di mana dia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Hal yang kedua yang kita ketahui tentang kebiasaan Yesus di hari Sabat adalah dia membaca kitab suci. Satu hal yang mungkin seringkali orang salah kaprah sekarang adalah banyak orang berpikir cukup mereka datang ke tempat ibadah, cukup untuk duduk, bernyanyi, lalu mendengarkan khotbah, lalu pulang. Sahabatku, Yesus sejak semasa kecilnya, dia sudah dilatih oleh orang tuanya setiap hari Sabat, menurut kebiasaannya, untuk pergi ke rumah ibadat, membaca dari kitab suci. Mari kita lanjutkan. Mungkin ayat ini adalah ayat yang seringkali diulang-ulang oleh sahabat-sahabat kita yang adalah anggota Masih Advent hari ke-7. Di sana dikatakan, ayat ini seringkali digunakan di KKR atau mungkin di tempat-tempat ibadah lainnya untuk menunjukkan sebuah kebiasaan yang dipraktekkan Yesus setiap hari. Bagaimana dia datang ke rumah ibadat di hari Sabat. Nah, inilah kebiasaan dari Yesus. Kita sebelum kita lanjut lagi ke dalam pembahasan kita, marilah kita renungkan pertanyaan ini. Kalau Yesus yang tercatat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kebiasaannya adalah pergi beribadah, kebiasaannya adalah membaca dari kitab suci. Sekarang pertanyaannya buat kita, kalau nama kita dicatat dalam sebuah buku, atau mungkin dicatat oleh malaikat yang mendampingi kita, kira-kira hal apa yang akan paling sering dicatat oleh malaikat mengenai kebiasaan kita? Apakah malaikat itu akan mencatat bahwa kebiasaan kita yang paling banyak adalah marah-marah, atau mungkin mengutuk orang lain, atau mungkin berbuat curang, atau mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak adil, tindakan yang tidak sopan, yang tidak baik? Apa yang akan dicatat oleh malaikat di samping kita mengenai diri kita? Ini harus kita ketahui, harus kita renungkan. Dan kita bayangkan apabila kita sadari pada saat ini, kebiasaan kita yang paling sering kita lakukan adalah tindakan-tindakan yang tidak baik. Atau mungkin tindakan-tindakan yang menurut dunia saat ini adalah tindakan yang biasa aja. Mungkin kebiasaan kita adalah, oh, kerja, nonton TV, hiburan, shopping, pergi ke mall, jalan-jalan. Apakah kebiasaan kita adalah melakukan tindakan-tindakan seperti yang dunia lakukan? Atau malaikat di samping kita mencatat tindakan kebiasaan kita adalah berbuat baik, menolong orang lain, atau seperti Yesus pergi beribadah, membaca dari firman Tuhan, pergi beribadah di hari Sabat. Sahabatku, kalau kita bisa simpulkan apa yang menjadi kebiasaan kita, seperti itulah kehidupan kita yang membuat Yesus memiliki pola pikir untuk menyerahkan hidupnya bagi dunia. Saat dia berada di atas dunia ini adalah bagaimana kebiasaannya setiap hari.
kita akan lihat lagi apa kebiasaan Yesus selain pergi ke gereja hari Sabat dan membaca firman Tuhan. Mari kita lihat. Tempat sinagog berperan sangat penting dalam sebuah kehidupan ibadah dari orang-orang Yahudi. Selama pengasingan, jadi kita ketahui pada saat itu bangsa Israel menyembah Tuhan yang lain, menyembah Baal. Tuhan sangat sedih sehingga mereka harus dibawa ke pengasingan. Mereka harus ditawan di negeri asing. Bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi karena tembok perlindungan Tuhan yang menyertai mereka di saat mereka setia harus terangkat oleh karena mereka sudah tidak setia lagi. Hadirat Tuhan tidak bisa hadir di tempat di mana kehadirannya tidak diinginkan. Di dalam buku Nubuat dikatakan di saat malaikat ingin datang ke setiap rumah, namun jika rumah itu tertutup, namun jika rumah itu tidak mengizinkan Tuhan hadir, oleh karena emosi, marah-marah, oleh karena penghuninya selalu membiarkan aura yang jahat berada tinggal di rumahnya, maka malaikat pun tidak bisa memaksa untuk masuk. Ini tertulis di dalam buku Adventist Home atau Rumah Tangga Kristen. Sahabatku, kita dapat melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel di saat kita menolak Tuhan. Dan pada akhirnya, perlindungan Tuhan terangkat. Itu yang membuat di saat mereka diserang oleh negeri asing, bangsa Babilon yang pertama, mereka tidak bisa melawan. Akhirnya mereka ditawan dan dibawa ke negeri asing. Itu membuat mereka tidak bisa lagi menyembah Tuhan di bait Tuhan yang suci. Sehingga mereka membuat sinagog. Sinagog itu dibangun sehingga di saat ada beberapa keluarga berkumpul, mereka bisa beribadah. Di sini dikatakan sinagog juga dibuat untuk beribadah serta untuk sekolah bagi anak-anak yang masih kecil. Jadi anak-anak mereka yang masih kecil, mereka belajar dan disekolahkan di sinagog. Nah, mari kita lihat lagi. Sinagog juga dibuat bukan hanya kumpulan besar, tapi paling kurang ada 10 keluarga sinagog lalu mereka buat. Jadi ini bukan seperti mega church atau gereja-gereja yang super besar yang wah orangnya bisa 400 orang. Enggak. Ini kumpulan-kumpulan keluarga kecil sebenarnya yang membentuk perkumpulan ibadah mereka sendiri. Lalu mereka juga membentuk sistem untuk mengajar anak-anak mereka. Karena yang paling penting yang mereka ketahui adalah anak-anak mereka harus dididik dan diajar untuk takut akan Tuhan. Inilah sistem pendidikannya. Itulah mengapa walaupun di dalam pengasingan sekalipun, mereka bukannya menjadi buta huruf, jadi bodoh, jadi gak tahu apa tujuan hidup mereka. Mereka tetap diajarkan prinsip-prinsip yang sebelumnya Tuhan telah ajarkan sebelum mereka dibawa ke pengasingan. Jadi poin yang kedua yang kita pelajari tentang sinagog adalah ini bukan sebuah perkumpulan yang besar. Nah, selanjutnya lagi kita akan lihat bagaimana kebiasaan Yesus. Tentu sejak kecil dia diajar untuk pergi ke rumah ibadat. Nah, kita bisa lihat kebiasaan Yesus yang lain di ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, kita bisa buka di Markus 1 ayat 21. Ambil Alkitab Anda, kita akan baca bersama-sama. Di sana dikatakan, mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Jadi kegiatan Yesus yang lain, kebiasaan Yesus yang lain adalah selain ke rumah ibadat dan membaca dari firman Tuhan, adalah mengajar. Seperti yang kita telah ketahui sebelumnya bagaimana sinagog adalah tempat anak-anak muda untuk datang berkumpul untuk belajar. Nah, Yesus pun datang ke rumah ibadat untuk mengajar. Sahabatku, mari kita lihat sekarang bagaimana dengan jemaat kita, gereja di tempat kita masing-masing. Tentu harusnya ini menjadi pergumulan masing-masing kita. Sebuah gereja yang pertama tadi harus menjadi tempat di mana orang bisa beribadah dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah tempat di mana kita bisa bersama-sama membaca dari firman Tuhan. Seringkali di saat terlalu banyak kegiatan, orang-orang tua dan orang-orang muda sudah nggak punya lagi waktu untuk membaca firman Tuhan secara pribadi. Membuat mereka sehingga begitu banyak kegiatan, oh acara ini, acara itu, ada nanti acara orang muda dan lain-lain. Sehingga waktu di mana kita datang ke rumah ibadat, nggak ada lagi waktu untuk belajar
firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga tadi adalah tempat untuk belajar. Harus ada tempat khusus yang disediakan, waktu khusus untuk belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Dan ini adalah wadah di mana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak muda kita. Tentu satu hal yang harus kita ketahui adalah untuk bisa mengajar, terlebih dahulu kita harus diajar terlebih dahulu oleh Tuhan. Karena adalah satu hal yang tidak masuk akal, bagaimana kita mau mengajar jika kita sendiri belum terlebih dahulu diajar oleh Tuhan. Selanjutnya kita akan lihat lagi. Di ayat yang selanjutnya, ini terdapat di dalam Markus 6 ayat 2. Di sana dikatakan, pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang bagaimana yang dapat diadakan oleh tangannya? Jadi, yang berikutnya kita lihat bagaimana Yesus juga melakukan mujizat-mujizat di hari Sabat. Mujizat yang mungkin saat ini kita sering berpikir, mujizat itu harus sesuatu yang spektakuler. Enggak, mujizat yang paling luar biasa adalah bagaimana kehidupan seseorang diubahkan. Sahabatku, orang mungkin bisa sembuh dari penyakitnya, atau mungkin orang yang tertimpa masalah bisa keluar dari masalahnya. Namun jika hidupnya masih tetap di dalam kegelapan, atau di saat orang itu masih melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti tubuhnya, dalam beberapa hari ke depan dia akan kembali jatuh sakit. Jadi mujizat yang terbesar bukanlah mujizat penyembuhan, bukan mujizat kelepasan dari masalah, tapi mujizat yang terbesar adalah bagaimana seseorang memiliki kehidupan yang berubah, memiliki pola pikir yang berubah, memiliki tabiat yang hari demi hari berubah. Mujizat itulah yang Tuhan lakukan di atas saat dia berhidup di atas dunia ini. Di saat ada orang yang disembuhkan, kita lihat lagi di Lukas 13. Anda bisa buka dan catat di Lukas 13 ayat 10-16. Inilah salah satu mujizat yang Yesus lakukan di hari Sabat. Nah, menariknya adalah di saat mujizat itu dilakukan, setelah orang itu sembuh, Yesus berkata, engkau telah sembuh, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Beberapa kali mujizat yang dilakukan, Yesus selalu katakan itu, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Satu hal yang Yesus terus ingatkan adalah agar orang tersebut tidak lagi melakukan dosa, yang kita ketahui bahwa dosa tersebutlah yang pada akhirnya membuat dirinya menjadi sakit. Selanjutnya kita lihat kembali, di sini kita baca di Lukas 13 tadi diceritakan bagaimana pada suatu kali Yesus sedang mengajar di salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Jadi yang pertama tadi, dia pergi beribadah di hari Sabat. Yang kedua, membaca dari firman Tuhan. Yang ketiga tadi ini, mengajar. Kita lihat, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga dia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Lalu di ayat yang ke-12, Lukas 13 ayat 12, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Lalu ia meletakkan tangannya di atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Tuhan. Mujizat yang Yesus lakukan bukan mujizat yang waduh, riuh, ricuh, ribut, enggak. Dia pegang, lalu dia sembuh. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-14 dikatakan, seketika juga perempuan itu memuliakan Tuhan. Hal yang seharusnya terjadi di saat seseorang mengalami kesembuhan adalah memuliakan Tuhan, bukan memuliakan orang yang memberikan kesembuhan. Seringkali kita salah melihat kesembuhan itu, oh pendeta ini nih, dia memiliki karunia penyembuhan, sehingga yang kita agungkan adalah orang itu. Padahal orang itu sebenarnya hanya alat saja yang Tuhan gunakan. Di ayat selanjutnya, di ayat 14, tetapi kepala rumah ibadat itu menjadi gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu Yesus berkata, 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, jangan pada hari Sabat. Jadi pola pikir dari orang-orang Yahudi, mereka berpikir bahwa tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat.
Lalu di ayat yang ke-15, Tuhan menjawab dia katanya, "Hai kamu orang yang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya lalu membawanya ke tempat minum? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham?" Orang-orang Yahudi pada saat itu menjadi sangat picik. Mereka mencoba untuk mencari kesalahan Yesus. Karena hal keempat, kebiasaan keempat yang Yesus lakukan di hari ibadat adalah menolong orang lain, menyembuhkan, memberikan kelegaan. Kesembuhan ini bukan hanya sekedar kesembuhan dari penyakit fisik, tapi dia katakan tadi kesembuhan ini adalah wanita ini telah dirantai oleh setan selama 18 tahun. Yang Yesus lakukan adalah melepaskan rantai dari jerat setan tersebut. Sahabatku, seringkali kita pun menjadi terikat oleh kebiasaan-kebiasaan lama, sehingga kita sering berpikir, oh gak boleh lakukan ini di hari Sabat, oh gak boleh lakukan itu di hari ibadah. Padahal sesungguhnya dalam melayani orang lain, menolong orang lain adalah sebuah keharusan yang bukan hanya harus dilakukan di hari Sabat, tapi juga di hari-hari di dalam kehidupan kita lainnya. Dan di sini dikatakan bagaimana seperti kebiasaan dari Yesus. Kebiasaan ini pun seharusnya menjadi kebiasaan kita di dalam kehidupan kita. Sahabatku, keempat hal tadi, jika Yesus di hari Sabat pergi ke sinagog, pergi ke rumah ibadah, bagaimana dengan kita? Jika di hari Sabat Yesus membaca dari firman Tuhan, bagaimana dengan kita? Tentu bukan hanya, wah tiba-tiba aja di hari Sabat kita baca, di hari biasa gak pernah kita baca, enggak. Sebuah kebiasaan rutinitas kita harus dimulai dari minggu bekerja kita yang sebelumnya, 6 hari bekerja kita. Di hari Minggu kita membaca firman Tuhan, kita pun lakukan kebaikan buat orang lain, menolong orang lain yang terjerat oleh jerat setan. Itu dapat menolong kita untuk bisa menemukan kebahagiaan di saat kita membaca firman Tuhan juga di hari Sabat. Karena jika di hari bekerja kita, kita nggak pernah baca firman Tuhan, tentu di hari Sabat kita akan rasa janggal dan aneh untuk lakukan hal itu. Nah, di sini kita lihat bagaimana tentu Tuhan ada di mana-mana. Ya kan, hadirat Tuhan, Roh Kudus Tuhan ada di sekitar kita. Namun banyak orang bertanya, kalau begitu kenapa kita harus beribadah di rumah ibadat pada hari Sabat? Padahal Roh Tuhan ada di mana-mana. Di sini dikatakan, tentu Tuhan bisa saja, kita bisa saja beribadah di mana saja dan kapan saja. Tentu itu benar. Tapi ada sesuatu yang khusus, yang spesial di saat kita saling berkumpul bersama di tempat yang umum, di tempat yang biasa, yang didesain secara khusus untuk menyembah Tuhan dan untuk belajar dari hukum-hukumnya. Tentu kita bisa beribadah di mana saja, di sini pun kita bisa. Tetapi ada sebuah tempat yang khusus di mana orang-orang percaya bisa saling berkumpul, bisa dipersatukan di dalam iman mereka, bisa saling menguatkan, bukan hanya sekedar, bukan menggosip, tapi saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada satu tempat yang seharusnya kita bisa memuji Tuhan dengan khusus, tempat yang dikhususkan dan hari yang dikhususkan juga. Nah, hal kedua yang bisa kita lihat di sini adalah sebuah kesempatan di mana kita bisa menunjukkan kepada orang banyak, kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, bagaimana kita menunjukkan bahwa Tuhan adalah pencipta dan penebus kita. Ini adalah satu hal yang sebuah pertunjukan publik, bagaimana kita menunjukkan iman kita. Dan yang ketiga dikatakan, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk saling bertemu dengan orang percaya yang lain, saling berbagi, saling menguatkan,
saling membagikan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan, serta sukacita, serta saling peduli satu dengan yang lain. Jadi, untuk datang bersama-sama di rumah ibadah adalah satu hal yang positif seharusnya. Walaupun banyak sahabat-sahabat saya yang pernah mengatakan, "Char, tapi di beberapa tempat, oh ini enggak, saya ngerasa iman saya tidak bertumbuh saat saya berada di sana." Yang salah tempatnya, orang-orangnya, atau karena kita tidak mau untuk membuat tempat itu menjadi bertumbuh. Jadi sangat menarik. Di saat ada orang yang berkata, "Oh, saya merasa tidak bertumbuh kalau saya datang ke gereja ini." Sesungguhnya kalau kita lihat ada sebuah masalah, gantinya kita mengeluh, gantinya kita mengutuk, gantinya kita memaki gereja tersebut karena tidak bisa menumbuhkan iman kita, harusnya kita malah menjadi solusi di saat tempat tersebut tidak bertumbuh buat kita. Sementara ada banyak orang yang ada di situ dan kita malah tinggalkan, itu bukannya artinya kita membiarkan mereka dalam dosa mereka. Itu bukannya artinya kita membiarkan mereka semuanya tidak bertumbuh. Kalau kita lihat gereja itu tidak bertumbuh, seharusnya kita datang ke sana, berbicara dengan mereka, kita rembukkan, kita tunjukkan, "Ini loh yang saya rasakan. Mari kita bangkitkan gereja kita agar gereja ini bisa bertumbuh, agar jemaatnya bisa mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi." Sahabatku, marilah kita menjadi solusi dari masalah. Kalau kita melihat di gereja kita tidak ada ketiga hal tadi, seperti kebiasaan Yesus yang dia lakukan di rumah ibadat, di gereja kita mungkin tidak ada sebuah waktu khusus di mana jemaatnya bisa membaca dari firman Tuhan bersama-sama. Bukan hanya ayat inti, pembacaan ayat inti satu pasal lalu lewat begitu saja. Enggak. Juga kalau kita lihat di gereja kita, jemaatnya tidak ada waktu untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita buat. Jangan biarkan lewat begitu aja. Oh, ke gereja ibadah lalu oh ya pulang. Jangan. Kalau kita lihat ada sesuatu yang kurang di tempat ibadah kita, mari kita tingkatkan. Sahabatku, tentu di banyak tempat gak ada waktu untuk melakukan hal tersebut. Tapi apa salahnya jika kita beranikan diri kita untuk bicara kepada pendeta yang bertugas atau mungkin kepada ketua jemaat, "Yuk, mari kita buat gereja kita ini bukan hanya sekedar tempat untuk beribadah, tapi juga tempat untuk membaca firman Tuhan, mengetahui dan mencari tahu apa rencana Tuhan bagi masing-masing anggota jemaatnya." Yang ketiga, tempat untuk anak-anak muda dan orang tua belajar dari firman Tuhan, sehingga di saat orang bertanya tentang iman mereka, mereka tahu dan mereka bisa jawab. Dan yang keempat adalah tempat untuk menjadi seperti sebuah rumah sakit, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, menolong orang-orang yang dirantai oleh jerat iblis. Entah itu jerat di bagian kesehatan, jerat dosa, jerat fashion, jerat-jerat lainnya yang mengikat tali-tali kehidupan dari sahabat-sahabat kita. Kecanduan-kecanduan yang mereka rasakan di dalam hidup yang harusnya dilepaskan. Dan dengan kuasa Kristus, kita bisa dipergunakan untuk melepaskan jerat-jerat tersebut. Sahabatku, jika ketiga hal tadi tidak ada di dalam gereja kita, hari ini marilah kita bersama-sama saling berkomitmen. Mari kita buat gereja kita menjadi lebih hidup. Mari kita ciptakan sebuah suasana untuk membaca firman Tuhan. Mari kita ciptakan waktu untuk bisa bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Dan mari kita ajak seluruh jemaat untuk berpartisipasi, entah itu di bidang kesehatan, entah melayani masyarakat di bagian, oh mungkin kita lihat di sekitar lingkungan jemaat kita ada orang yang kesusahan, yang perlu kita kunjungi, yang perlu kita dengarkan, yang perlu kita bantu. Mari kita lakukan. Sahabatku, biarlah jemaat kita, keluarga kita dapat selalu menjadi berkat dimanapun kita berada.
Sampai bertemu lagi pemirsa di dalam pelajaran sekolah sahabat yang berikutnya. Bagikan cerita dan pelajaran kita ini tentang kebiasaan Yesus di hari Sabat kepada paling kurang satu orang pada hari ini. Tuhan memberkati. Maranatha.